Dan saya sudah bilang tadi, ikhwan dan akhwat sekalian, ingat, jangan keburukan dibalas dengan keburukan. Orang fitnah, biarin dia fitnah sampai dia capek. Jangan dibalas dengan fitnah. Lalu apa yang saya harus lakukan, Ustaz? Maafkan. Masa sih, Ustaz? Maafkan. Enak benar dia, Ustaz? Maafkan. Enggak ada kata lain, jawabannya cuma itu. Maafin. Baik. Lalu dia bagaimana? Sudah enak-enak berbuat fitnah saya, sebarin saya. Allah ada. Allah subhanahu wa ta'ala itu kita yakini sebagai orang beriman. Sami', maha mendengar. Basir, maha melihat. Alim, maha mengetahui. Enggak usah khawatir. Hukum yang telah Allah turunkan, setiap orang yang berbuat dosa pada Allah, dia kalau tobat Allah ampuni. Tapi kalau dosa berhubungan dengan hak makhluk, manusia, maka dia harus tobat kepada Allah dan meminta maaf kepada manusia yang dia buat salah. Gunjing, fitnah, mencuri, merusak nama baik. Jadi kalau kita begitu difitnah, langsung awalnya kita maafin, udah deh saya maafin. Allah mengatakan wal afina anin nas, hati kita steril kembali tuh. Kita mendapatkan pahala karena menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, gitu kan? Dan dia selama dia dalam hukum Allah yang kita yakini, dia selama tidak minta maaf dengan kita, hukuman Allah tetap datang pada dia. Gak usah khawatir, gitu kan? Apa yang kita mesti khawatirkan? Toh dia akan dihukum sama Allah kok. Orang tadi yang menendang kucing dengan menganggap, oh kucing ini gak bisa buat apa-apa, pasti Allah SWT datangkan hukumannya. Jadi kalau antum tiba-tiba jalan baik-baik saja, sepatunya baru, jalannya bagus, tiba-tiba keseleo, coba muhasabah tuh. Biasanya kata ulama, Allah subhanahu wa ta'ala pada saat mendatangkan sebuah hukuman kepada seorang hamba, itu Allah lintaskan di benak dia dosa yang dia lakukan. Subhanallah. Misal ada orang tadi keselio, pada saat dia keselio, aduh sakit, itu terlintas pada saat itu atau beberapa saat setelah itu, apa yang menjadi penyebab dia keselio? Kalau dia jeli, dia bisa tangkap tuh, oh ternyata dulu pernah ada orang yang saya tendang nih, pernah mencuri sepatu, pernah apalah gitu kan, pelaku-pelaku yang dilakukan, maka datang hukuman tersebut. Orang kalau masuk rumah sakit tiba-tiba, kemudian dirawat di rumah sakit selama 3 hari, harus dirawat demam berdarah atau penyakit apa saja ya. Kemudian dia pada saat sakit, pastikan kalau dia peka, kalau dia kembali kepada Allah, dia bermuhasabah, ya Allah ini apa penyebab dosa saya bertobat sama kamu, kalau seandainya ada perbuatan salah, itu pasti terlintas di benaknya apa penyebabnya itu. Misal tiba-tiba dia teringat, oh dulu pernah dia minum khamar, oh dulu pernah dia buat sesuatu yang haram, terlintas tuh, istighfar kepada Allah gitu kan. Seperti itu.